Assalamualaikum, kembali lagi di RBG Tutorial. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan mengunboxing dan mereview sebuah mini drone dengan merek Maverick Drone yang saya beli langsung dari luar negeri. Drone ini sudah menggunakan frekuensi 2,4 GHz sehingga dapat dimainkan di indoor maupun outdoor. Untuk isinya, di sini kita mendapatkan buku panduan manual seperti biasa. Ini ada bahasa Inggris dan juga bahasa Cina. Selanjutnya kita buka yang ada di plastik ini. Di sini ada baterai. Untuk baterainya tipenya litho baterai dengan kapasitas 200 mAh. Selanjutnya di sini ada charger seperti ini, kalian bisa mencolokkannya ke adaptor HP. Selanjutnya ada soket antena, ya sebenarnya ini hanya pelindung untuk antena, kita tinggal masukkan ke dalam remote seperti ini. Untuk remote-nya kita menggunakan 3 buah baterai dengan tipe AAA. Oke, sekarang kita lihat drone-nya. Oh, ternyata di sini sudah ada baterainya juga. Kita coba cek apakah sama. Ya, di sini ternyata sama. Kapasitasnya 200 mAh, jadi kita mendapatkan 2 buah baterai. Untuk koneknya seperti ini, kita langsung colokkan. Untuk cara mencharger baterainya, kita bisa menggunakan adaptor HP seperti ini. Kita masukkan soket baterai ke chargernya. Kita tinggal masukkan ke sumber listrik seperti ini. Kita juga bisa langsung mencharger dari drone-nya langsung seperti ini. Apabila baterai sudah penuh, lampu indikator pada charger akan mati, lampu warna merah itu. Sekarang kita coba konekkan drone dengan remote. Kita masukkan baterai, kita nyalakan remote, naikkan tuas kiri naik turun seperti ini. Kalau lampu sudah tidak berkedip, berarti drone sudah terhubung. Kalibrasi kalian bisa tuas seperti ini sampai tidak berkedip. Selanjutnya untuk tombol-tombolnya, ini kosong dan di sini ini untuk kecepatan 1-2, yang bawah ini untuk mengambil foto kalau kita pasang kamera, dan yang ini untuk auto di udara. Dan untuk yang kanan ini kita bisa gunakan untuk mengkalibrasi pergerakan drone maju mundur dan kiri kanannya. Ya mungkin itu dulu unboxing dan review dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.